Oke, jumpa lagi di Sulap Pemula. Kali ini saya akan berbagi trik mematahkan jari. Perhatikan, dalam keadaan normal kita tidak akan bisa mematahkan jari kita. Tapi dengan sedikit trik, perhatikan, siap, 1, 2, 3 dan maka jari saya seperti patah. Saya ulang lagi, perhatikan, siap, 1, 2, 3 dan jarinya patah. Triknya sangat sederhana, karena ketika kita menekan jari seperti ini, maka tidak akan kelihatan patah. Tapi jika kita menyentuhnya sedikit di sini, kemudian kita tekan, kemudian kita ambil dengan jari telunjuk, maka terkesan seolah-olah jari kita patah. Ibu jari ini menekan ke arah dalam dengan sekuat tenaga, seperti patah. Juga sama untuk jari-jari yang lain. Tinggal tekan dan tarik, maka akan kelihatan seperti patah karena ibu jari menahan bagian bawah dan sambil mendorong. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Sekian dari kali ini dan sampai jumpa lagi.